It's a rainy day. Bareng-bareng kita yang selama ini kita titipin di rumahnya Dad sama Inam. Hari ini kita pindahin. Apa sih yang mau tutup ya? Iya, iya. Tutup aja dulu, nggak apa-apa, Gun. Iya. Wow. Supir trukku sayang dalam judul FTV, jatuh cinta dengan supir truk. Wow. Kalau di sini kalau nyetir truk pakai SIM khusus nggak sih? Enggak. Bawa 3 ton pakai SIM mobil di sini. Ini truk kita berapa ton emangnya? 3 ton. Aku sekarang di truk, kita udah sampai di apartemen. Cuma aku nggak bisa nge-shoot dari bawah soalnya hujan lumayan deras dan aku disuruh ini jagain truk. Karena kita parkir di pinggir jalan, jadi kalau misalnya ada apa-apa nanti bisa aku nelfon Andy. Jadi itu dia apartemennya. Barang-barang di belakang lagi diturunin. Sian, semangat Gunawan. Oh my god, I wish I can help. Nah, ini udah gak begitu hujan. Aku bisa turun di truknya gede banget. Emang segede ini. Semangat, semangat. Tadi kayak udah diturunin beberapa, ini sisanya. Wow. Banyak juga ya ternyata barang-barang aku dan Andy. Ini hasil pernikahan kita belum 1 tahun. Tadi full, ini ada tempat tidur, ada gitar tetap. Lihat tuh, kalau di zoom ada drum, ada gitar lagi. Ini kayak rak-rak laci-laci, rak sepatu. Aku bantuin dulu ya. By the way, apartemen kita yang itu. Zoom. Ini, kayak gini. That's my husband. Oke, sekarang kita lagi ada di kayak toko Good Guys lagi. Aku lagi, rambut gue udah gak jelas. Aku lagi galau deh milih panci. Kayak sebenarnya apa sih yang harus dilihat dari panci itu? Galau banget, kayak di mata gue semuanya sama aja gitu loh. Emang dasar banget ya, jarang menyentuh dapur, jarang main ke dapur, kayak bingung gitu. Kita menemukan satu barang aneh. Iya, ini buat pijit. Nggak mungkin banget ini buat pijit, karena ini kita tadi nemuinnya di sini, di bagian panci. Cuma ada yang tahu nggak sih geng sini buat apa? Nggak mungkin banget saya. Iya. We need a pan. That's not bad, right? I don't think this is stainless. This is apaan sih? Siapa yang bilang nggak boleh? Ini nggak. Ini dingin banget. Yes. Berhasil mendapatkan buat masak air panas sama buat manggang roti. Kalau yang ini fuck you. Dan masih banyak PR yang harus kita kerjakan untuk memasang sofa, masang tempat tidur, buka-bukain ini semua. Semangat, ding, semangat. Oh my god. Mana dulu sayang, kita mau dari mana dulu nih? Bed, tempat tidur, oke baik.
Sekarang jam 7.15, sofanya udah jadi. Tara, nggak kelihatan ya. Sofanya udah jadi, terus ya begini deh perkembangannya tadi ya. Ups, ada yang belum pakai baju, saking kepanasannya. Ini kamarnya juga masih jauh dari jadi, tapi ya seenggaknya bisa tidur ya ntar malam di sini. Tapi banget pindahan. Parah. Tapi semangat. Sekarang kita mau komen apa ini? Shorter terakhir. Say hi dulu dong, Dan. What's up, man? How you doing, man? Pedang ya? Kayak pedang ya? Here you go, man. Gitu. Seharian encok sih. Maaf nih, ntar aku duduknya gimana ya? Udah jam 11 malam, gengs. Akhirnya berhasil dari mobil tadi, dari basement naikin ke lift, naikin ke sini. Ini udah kloter ke 3. Baiklah. Ada lampu, shay. Gue berat banget. Kalau gak yang ungu, yang merah. Itulah ya, kita kan tadi kita habis dari apartemen, kita belanja nih kayak apa, sabun, sapu, buat panci, buat cuci piring. Pilih sabun aja picky banget, jadi yang merah aja. Ya udah, yang ungu gak usah. Dengan harga, dengan $2, hanya seharga $2. Tadi awalnya kita mau yang ini, tapi karena $6, ada yang lebih murah, kenapa enggak ya? Oh, itu masih ada. Enggak, Deng. Finally. Sekarang jam 12 malam. Nih, baru banget belanjaan. Gokil sih, capeknya luar biasa. Tepar banget ya. Tapi seneng karena akhirnya punya tempat sendiri. Puji Tuhan banget. Walaupun kuku somplak, terus tangan berdarah. Ini tadi pas lagi ngangkat kardus terus kebeset. Hari ini segitu dulu, gengs. Pasti aku akan lanjutin lagi besok updatean tentang pindahan aku nih di vlog berikutnya. So jangan lupa nyalain notifikasi kamu supaya kamu tahu kalau ada vlog baru. Okay, thank you for watching, guys. Love you. God bless you.